Humas Polda Sulawesi Barat bersama Tribrata TV mengadakan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan di Aula Polda Sulawesi Barat. Mewakili Kapolda Sulawesi Barat Brigadir Jenderal Polisi Baharudin Jafar, kegiatan ini dibuka oleh Irwasda Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Setiobudi Dwi Putro. Peran jurnalistik kepolisian adalah membangun citra Polri atau image building. Irwasda mengatakan kepada peserta pelatihan yang merupakan anggota Binmas dan Humas untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan sungguh-sungguh, mengingat kegiatan tersebut baru pertama kalinya diadakan di jajaran Polda Sulawesi Barat. Babin sebagai tulang punggung dari Polres di bawah Polda, Anda lah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, tolong untuk nanti latihan jurnalistik selama 2 hari, silakan dimanfaatkan dengan baik. Pada kesempatan itu, Karo SDM Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Din Irhastini juga memberikan materi tentang public speaking agar para peserta dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Berikutnya, apa tadi? Eksistensi, keberadaan. Para peserta yang berasal dari Polres dan Polsek, jajaran Polda Sulawesi Barat ini sangat mengapresiasi kegiatan dari pelatihan jurnalistik. Hal tersebut terbukti dari peran aktif para peserta yang ikut berpartisipasi pada saat penyampaian materi. Di akhir acara, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat AKBP Mashura mengatakan bahwa kegiatan tersebut harus bermanfaat bagi diri sendiri dan juga dapat dibagikan kembali kepada anggota lainnya. Sehingga tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu mendukung tugas pokok dan juga fungsi Polri dalam bidang kehumasan dan kemasyarakatan dapat semakin menjadi promotor. Untuk apa nantinya yang disampaikan dari rekan kita Tribrata TV, kita simak dengan baik, yang tentunya harapan kami bisa kita aplikasikan nanti setelah tiba di kewilayahan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.